tebelnya golok diangkat kemiringannya setebal goloknya seperti ini saja. Cara kasarnya, ya, seperti ini saja. Setelah dikasih minyak, kalau ini terasa kering, maka kasih minyak dikit aja, seperti ini. Itu kulitnya permukaan halus, Ustaz? Iya. Kulitnya itu permukaannya halus atau yang kasar? Kulit dalam. Kulit dalamnya bubur untuk kamu. Yang halus. Tas, ya yang halusnya, bukan yang luarnya ya. Kalau yang luarnya itu sudah dicek, sudah di banyak hal. Tapi ini yang dalamnya, tentu pengasahan pertama tidak gunakan ini, karena ini digelinding dan setelah digelinding diukur kemiringan sudutnya sampai bevel ini terjadi rancak cekurang mah, gitu. Baru setelah itu beres biasa dengan mesin, udah jadi kasaran. Ini adalah distruping, ya distruping seperti ini. Kemiringannya sama dengan tebal goloknya, seperti ini. Sudah seperti ini aja kasarnya. Barulah ini kita tes lagi. Setelah kita menyembelih, bisa tidak? Ternyata masih bisa. Sembelih lagi.